Nah ini sahabat, kalau agrodek ini seperti keluar buih sahabat. Nih keluar buih, blekutuk-blekutuk ini. Nah ini kalau dipegang kalau... Dan di sini akan kita spray bawahnya juga sahabat, untuk menambahi bakteri, agar bakteri dalam tanah juga banyak. Kita boroskan dulu. Nah seperti ini sahabat, jadi ada bakteri-bakteri dalam tanah yang pastinya nanti akan baik bagi tanah kita sahabat. Dan ini alhamdulillah juga sudah saya uji dan berhasil, berarti itu tidak omong kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentunya dengan channel saya The Berandal Kebun. Oke sahabat Berandal Kebun, di sini kita akan aplikasi lagi Jakaba Super Plus Plus bersama Agrodek. Dan kemarin ada sahabat petani itu yang bertanya bagaimana caranya mengetahui Agrodek itu asli atau bukan. Nah, kebetulan saya sudah dapatkan langsung dari narasumber yaitu Mas Irwan Setiawan, bagaimana untuk mengatasi atau kita mengetahui bahwa Agrodek itu asli atau palsu. Nah sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel Berandal Kebun. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah berkah. Dan yang baru bertemu dengan channel ini, come on subscribe biar channel saya juga berkembang, biar juga dapat memberikan tip-tip, motivasi, dan edukasi tentang pertanian. Oke sahabat Berandal Kebun, yuk langsung kita ikuti saat kita meneliti apakah itu Agrodek asli atau bukan. Di sini kita mic lagi dengan tentunya Jakaba sahabat ya. Nah untuk itu langsung kita ikuti videonya. Di sini kita ada ini Jakaba. Kita akan masukkan dulu Jakabanya. Ini Jakaba Super Plus Plus yang saya buat kemarin. Kita kasih 1 liter. Untuk sahabat yang belum tahu bagaimana caranya, bisa dilihat di video saya yang ini, cara membuat Jakaba Super Plus Plus. Nah, di sini saya akan masukkan 1 liter ke dalam tangki sprayer dulu. Nah, setelah ini kita akan memberikan Agrodek sekitar 3 sendok. Nanti sendoknya mau. Oh, ini dia. Ini sahabat. Untuk mengetahui kemarin saya dapat informasi dari Mas Irwan Setiawan. Kita akan kasih 3 sendok. Seperti ini. Kita tutup dulu. Biar tidak bleber-bleber. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kita akan isi dulu sahabat. Di sini kita isi. Dan kita aduk. Nanti. Nah, ini sahabat. Kalau Agrodek ini seperti keluar buih sahabat. Nih keluar buih, blekutuk-blekutuk ini. Nah ini kalau dipegang, kalau yang Agrodek asli ini licin sahabat. Jadi seperti mirip sabun itu, licin. Nah itu cara mengatasi bagaimana atau kita mengetahui seperti apa Agrodek itu asli. Nah ini bisa dilihat nih sahabat, keluar gelembung-gelembung nih sahabat. Nih, dan di atasnya itu berbusa. Nih, kelihatan sahabat ya. Nah, di sini kita akan aduk dulu biar merata. Nah, nanti kita juga akan tunjukkan aplikasi yang baik Jakaba bersama Agrodek itu yang baik seperti apa di lahan. Kita akan aplikasikan di kebun saya di perkebunan kakao di atas. Nah, di sini kita aduk-aduk dulu biar merata.
seger ini kayaknya sahabat. Pagi-pagi kasih nutrisi pada tanaman kakao. Oke sahabat, kita hajar. Ini karena tadi mungkin kecampur ini ya sahabat jakaba ya, jadi warnanya mungkin agak kemerah-merahan. Untuk sahabat-sahabat yang aplikasi jakaba bersama Agrotek, biasanya kalau kita membuat jakaba itu, ini sahabat, itu keluar trichoderma, jadi harus pakai masker ya. Saya ingatkan lagi, walaupun ini organik, tetap harus pakai masker, karena kandungan yang ada di jakaba sendiri itu, bagi sahabat-sahabat yang belum meneliti, ada trichoderma. Itu kalau kita nyepray, volume tinggi itu ngembun dan masuk dalam hidung kita, itu nanti kelamaan-kelamaan bisa mengganggu saluran pernafasan. Itu sudah diteliti dokter tuh sahabat ya, tapi saya langsung aja praktek. Saya mengingatkan untuk sahabat tetap pakai masker. Ini sahabat, kita sudah di perkebunan kakao saya. Nanti kita akan spray nih sahabat, dari buah sampai batang merata sampai daun, biar nih buah kakaonya ini terhindar dari namanya penghisap buah dan yellow pelty sahabat, karena bau wangi tersebut. Nah di sini dengan pemakaian Agrotek itu lumut-lumut seperti yang di batang ini sahabat itu mengering dengan disemprot, dan ini alhamdulillah juga sudah saya uji dan berhasil, berarti itu tidak omong kosong, jadi memang benar. Nah untuk aplikasinya seperti ini sahabat, kita spray merata ini. Merata sahabat, nah kita lanjut lagi sahabat. Ini yang di atas sahabat, kelihatan. Nah di sini sahabat bisa dilihat, ini buahnya juga sudah banyak lagi nih sahabat. Jadi merata nih sahabat, walaupun lokal, kalau kita perlakukan dengan baik, alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kita lanjutkan lagi sahabat. Ini yang aplikasi jakaba bersama. Kala itu masih jakaba sahabat, bersama CACO3. Nah di sini kita spray lagi nih sahabat dengan bersama Agrotek. Dulu ini yang pakai jakaba bersama CACO3 ini seperti ini sahabat, daunnya aja lebar. Untuk jakaba sendiri tentu sudah tidak diragukan nih sahabat untuk pertumbuhan. Dan sahabat-sahabat petani juga bertanya untuk dosis jakaba itu seperti apa. Jadi untuk batasan dosis dari jakaba itu tidak ada ukuran baku sahabat. Untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan bisa kita mulai dari 200 sampai 400. Nah untuk masa generatif atau masa pembuahan bisa kita tingkatkan dosisnya dari 500 ml sampai dengan 1 liter. Nah di sini tadi saya sudah sampaikan ini ada masa pembuahan, jadi saya spray 1 liter sahabat bersama tadi Agrotek 3 sendok biar bunganya jadi. Kalau jakaba super plus-plus sahabat, ini kemarin tuh ada kandungan kalsium, kalium, fosfat dan boronnya, dan ditunjang lagi dengan ini tadi pakai Agrotek. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan.
Ini sahabat, ini yang pelon pejantan yang kita spray itu. Buahnya alhamdulillah ini sahabat, sudah bagus lagi ini. Dan kita akan lanjutkan sahabat. Ini yang di atas-atas. Ini buahnya ini sahabat. Di dalam ini kelihatan sahabat. Buahnya di dalam dan bunganya kelihatan banyak lagi itu buahnya yang di sana. Tuh, kita spray untuk perlindungan dari Hello Pelti sahabat. Nah, di sini kita aplikasi lagi. Nah, ini sahabat buahnya sahabat. Ini ada cabai kita spray ini juga nih sahabat. Kita kocor ini sahabat. Seperti ini aja nggak apa-apa ini. Ini ada jakaba super terbebas. Jadi biar nanti mikroba jakaba itu juga bekerja dalam tanah. Jadi lebih mantap karena mikroba dalam jakaba itu lebih dari 1 juta kalau 1 tetes. Kalau berapa tetes ini sahabat? Bayangkan ini. Berapa ratus juta ini? Kalau sudah kita aplikasi seperti ini. Nah, kita lanjut. Buahnya bisa dilihat nih sahabat. Sampai atas-atas walaupun lokal sahabat. Saya aplikasi rutin aplikasi jakaba super plus plus yang ada kandungan fosfat, kalium, magnesium dan boron sahabat. Jadi untuk asimilasi agar bunga lebih jadi, dan kalau sudah jadi buah itu tidak gosong atau tidak rontok sahabat, seperti itu. Nah, ini kita aplikasi lagi sahabat. Alhamdulillah ini sahabat, kita yuk ikuti saya sahabat. Ini pohon MC102 kita spray biar sehat, terhindar dari namanya VSD atau vascular stick dieback, itu yang menyerang pembuluh silam. Jadi sini kita spray lagi. Oke, sahabat-sahabat, dengan jakaba bersama kalsium karbonat sendiri sebenarnya sudah bisa mengatasi yang namanya VSD. Jadi kita tambahkan lagi agrodet biar tambah mantap. Ini sahabat, syukur-syukur sahabat. Seperti ini sahabat, yuk kita ikuti lagi sahabat. Ikuti saya sahabat. Nah ini sahabat, ini yang sering aplikasi jakaba, kakonya itu juga sehat-sehat. Ini jenis sambung samping, ini bisa dilihat ini. Dan di sini akan kita spray bawahnya juga sahabat, untuk menambahi bakteri agar bakteri dalam tanah juga banyak. Kita boroskan dulu. Nah seperti ini sahabat. Jadi ada bakteri-bakteri dalam tanah yang pastinya nanti akan baik bagi tanah kita sahabat. Nah seperti ini. Lalu kita semprot-semprot lagi. Nah aplikasinya seperti ini sahabat, merata biar jos. Nah kalau kita aplikasi jakaba sahabat, itu biasa kendala di lapangan itu bau. Tapi kalau sudah kita tambahkan dengan agrodet itu baunya dapat diatasi dan diminimalkan. Jadi tidak strong atau sekarang malah cenderung wangi sahabat. Buahnya sahabat, walaupun lokal nih sahabat, masih kelihatan banyak lagi sahabat di sana-sana. Nah kita spray lagi nih sahabat. Nah. Oke sahabat, semoga ini bisa membantu untuk sahabat-sahabat agar
tidak tertipu, karena untuk menjaga nih, apa itu menjaga nih? Intinya agar saat kita beli agrodeck itu tahu bahwa agrodeck itu asli atau tidak. Nah, seperti tadi, agrodeck kalau asli kita aplikasi itu kita lihat keluar buih dan warnanya putih sahabat ya, dan licin seperti sabun, entah itu karena ada kandungan apa, mungkin itu ciri khas dari agrodeck sendiri untuk membedakan agrodeck itu asli atau bukan. Nah, seperti itu. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya akan melanjutkan untuk penyemprean. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebarkan kepada para teman, pada para sahabat petani agar tidak tertipu saat membeli agrodeck dan tahu cara aplikasi agrodeck itu yang baik dan benar seperti apa bersama Jakaba. Oke sahabat, sekali lagi terima kasih. Bila mana ada salah-salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo dari Tanggamus, Kelumbayan. Yotafik walidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Sai Bumi Ruwajurai.